Hai teman-teman, kali ini aku akan memberitahu cara membuat ramuan untuk patah tulang, untuk penyembuhan tulang, yaitu dengan daun serai dan akarnya. Seperti ini daun serai dan akarnya yang cepat sekali menyembuhkan patah tulang. Ini review jujur ya, jadi pengalaman suamiku sendiri. Jadi cepat pulih, si patah tulang akan cepat sembuh, tapi harus diurut dulu sebelum meminum ini. Nah, seperti ini kita bersihkan dulu akar-akarnya. Nah, ini dia sudah bersih seperti ini. Kemudian aku akan merebusnya 7 batang atau 12 batang atau 9 batang, tapi aku merebusnya 7 batang. Kemudian si serai kita potong-potong seperti ini agar airnya meresap. Sebenarnya aku tahu ini dari tukang urutnya ya guys. Tadinya aku juga nggak tahu. Aku dikasih tahu sama tukang urut yang profesional. Kemudian serainya kita cuci bersih dan pindahkan ke wajan. Kemudian beri air 2 gelas. Kita rebus agar air 2 gelas menyusut menjadi air 1 gelas. Nah, ini rebus, kita rebus sampai mendidih, sampai airnya menyusut dari tadinya 2 gelas menjadi 1 gelas. Nah, ini dia guys, ini sepertinya sudah menyusut. Sepertinya ini sudah menjadi 1 gelas. Kita pindahkan ke gelas. Lalu diamkan sampai hangat dan kita langsung meminumnya. Diminum sebelum atau sesudah makan, sehari 2 kali atau sehari sekali, pagi dan malam. Air rebusannya harus langsung diminum, jangan sampai diinapkan lagi. Dan sisa rebusan serainya ini, si serainya harus dibuang ya, hanya untuk sekali rebusan saja. Oke, terima kasih.